Nah, kayu seperti ini nanti yang diangkat oleh anak-anak kita. Ini mungkin bisa diangkat oleh dua anak yang besar-besar. Kalau seperti anak kami ini nanti mungkin 4 orang lah angkat ini. Supaya anak-anak tahu betul bagaimana susahnya orang tua, bagaimana mereka nanti besarnya itu tidak kaget ya, tidak mengeluh ketika mencari sesuatu yang memang kebutuhan hidup ya. Makanya di sini juga diajarkan ilmu muamalah, ilmu kerja. Tapi bukan berarti anak-anak ini disuruh kerja, tidak. Tapi diajarkan bagaimana cara membuka paku, bagaimana caranya supaya mengangkat, bagaimana kerja tim, bagaimana ketika mereka ini berbaur dengan warga DB. Nah, di sini kita nanti ajarkan supaya anak-anak ini lebih paham dan lebih ngerti. Untuk para sahabat-sahabat, mungkin video informasi mengenai tentang aktivitas hari Ahad tanggal 28 April 2024 ini mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Yang jelas di atas itu ada Bapak Mursyid yang kami tugaskan untuk naik ke atas. Kemudian yang megang tangga itu ada santri satu. Nanti Pak Pimdesnya nanti kami meminta agar beliaunya juga naik. Adapun kami insya Allah memegang tangga atau nanti bisa mengangkat ini kayu sama anak-anak, atau bisa jadi nanti kami saya ya naik ke atas juga. Tapi karena kami juga masih belum begitu paham, makanya nanti kami juga melihat bagaimana kinerja beberapa warga yang ada. Mungkin hanya ini informasi seputar aktivitas hari Ahad tanggal 28 2024 bulan April ya. Jangan lupa untuk sahabat dukungan dan doanya, minimal bantu untuk perjalanan Majelis Dzikir Lintas Dakwah melewati YouTube kami, channel kami Tradisi Berguru. Semata-mata untuk perjalanan dakwah sekaligus mengembangkan dan melebarkan sekaligus memajukan daripada pondok pesantren agro untuk umat, pergi ke umat, larinya ke umat, tujuannya umat, untuk kesenangan umat dan untuk kesenangan akhirat. Cukup sekian, kita tutup dan kita akhiri dengan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk akhirat. Semoga ini menjadi ladang kita untuk akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semuanya semangat. Salat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil satu-satu. Kalau kuat ambil satu, tapi kalau supaya enggak capek, ambil satu di situ ya. Coba ikutin saya. Ditaruh di sana. Enggak jauh di sini aja dekat. Awas pakunya ya, awas paku-pakunya. Ayo, bet. Tunggu dulu ya. Coba. Oke, lagi. Nah.
Untuk sahabat-sahabat, insya Allah kita akan memberikan informasi video-video selanjutnya nanti seperti apa selesainya proses pembongkaran. Kalau kami sempat, insya Allah kami akan buatkan video untuk memberikan informasi kepada para sahabat-sahabat yang punya giroh semangat dalam berjuang untuk kemaslahatan umat. Ya, mungkin hanya inilah informasi ala kadarnya dari YouTube kami untuk menyeterilkan dulu kayu-kayu yang di bawah. Ada pembongkaran selesainya seperti apa, kita ikutin saja. Adapun videonya, kemungkinan kami nanti ada waktu untuk membuat video sekaligus memberikan informasi. Ya, kalau ada waktu alhamdulillah. Semisalnya tidak ada waktu kami untuk memberikan informasi selesainya kapan, prosesnya kapan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya inilah. Mari kita ikutin aktivitas yang lain. Yang mau berinvestasi semen silakan, pasir silakan, batu silakan, bisa. Satu pasir itu nanti bisa jadi saksi. Jelas mazraatul akhirahnya itu penting. Ini juga kabelnya juga sambungan pakai plastik ya. Bisa berinvestasi berupa kabel pun bisa, semuanya bisa dimanfaatkan. Kalian menunggu para talan yang mau berinvestasi kabel, kami persilakan. Gerindra, ya. Gerindra apa namanya? Saya enggak paham ini namanya, alat enggak paham saya. Jadi ini yang paham Pak Pindahnya. Jadi ini rusak, kebetulan rusak. Cuma tadi ditulis bisa atau tidak untuk menyambung kabel-kabelnya. Jadi bisa juga investasi berupa alat ini, alat untuk apa ini, alat bangunan. Ya, hanya inilah.